tim Dokpol Kedokteran Kepolisian Bidokes Polda Sulawesi Tenggara telah menemui ke-19 korban dari laboratorium PT OSS di Rumah Sakit Bahtera Mas. Dari hasil koordinasi dengan pihak rumah sakit, diketahui bahwa ke-19 korban mengalami trauma inhalasi. Trauma inhalasi sendiri adalah cedera pada saluran pernapasan akibat masuknya sejumlah asap akibat kebakaran. Hal ini meluruskan bahwa meskipun laboratorium ini menyimpan beberapa bahan kimia ataupun zat kimia yang ikut terbakar, namun korban sendiri tidak mengalami keracunan zat kimia. Ya, hal ini kita ketahui bahwa dari 19 ini 14 itu bisa langsung dipulangkan, 5 yang rawat inap itu pun dalam keadaan sadar dan dalam proses pemulihan, sehingga murni pada ke-19 korban ini hanya terjadi trauma inhalasi, tidak ada keracunan zat kimia. Demikian.